Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya nama Sunan Kalijaga sudah tidak asing lagi di telinga sedulur semua. Tapi tahukah lur kalau gambar wajah Sunan Kalijaga yang beredar luas saat ini adalah hasil lukisan sang pelukis yang menerima pesanan berdasarkan pertemuan dengan Sunan Kalijaga lewat mimpi. Jadi bukanlah gambar lukisan asli sang Sunan Kalijaga semasa hidupnya. Di antara 9 wali, hanya gambar Sunan Kalijaga yang tampak berbeda. Bukan tampil dengan sorban dan baju putih, Sunan Kalijaga digambarkan dengan belangkon dan surjan. Konon, pelukis pertama, seorang mahasiswa Yogyakarta meninggal akibat kecelakaan usai lukisannya selesai. Ketika melakukan ziarah, sangat lazim dijumpai penjual lukisan Wali Sanga. Kalau diperhatikan, hanya gambar Sunan Kalijaga yang tampil beda. Ia mengenakan surjan, belangkon, dan berkumis tanpa jenggot, sementara 8 wali lain mengenakan jubah dan sorban. Sedulur sudah tahu belum kalau ada gambar lain Sunan Kalijaga? Gambar yang lebih lama dibuat sekitar 1970-an. Kisah lahirnya gambar ini juga nggak biasa. Awalnya, Suhadi yang kala itu berusia 102 tahun bermimpi didatangi seseorang yang diyakini Sunan Kalijaga. Lelaki yang tinggal sekitar 40 km dari pusat kota Demak itu kemudian membuat lukisannya. Lukisan yang dibuat berdasarkan mimpi itu dia tunjukkan kepada R. Ahmad Mulyadi. Dia adalah sesepuh sekaligus juru kunci makam dan masjid Sunan Kalijaga. Mulyadi terperanjat, wajah dalam lukisan itu benar-benar mirip dengan orang yang hampir 10 kali datang dalam mimpinya. Dilakukanlah kompromi apa yang dilihat mereka dalam mimpi adalah wajah Sunan Kalijaga. Kemudian diminta kepada salah seorang mahasiswa Akademi Seni Rupa Yogyakarta untuk membuatkan lukisannya berdasarkan hasil mimpi itu, tulis Wasif Yafisam dalam majalah Selekta, nomor 780, tanggal 30 Agustus tahun 1978. Usai merampungkan lukisannya, Joko, nama pelukis itu mengalami nasib nahas. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kemudian, lukisan asli bikinan mahasiswa Yogyakarta itu dipinjam oleh Bardosono, Ketua Umum PSSI, tahun 1975 sampai tahun 1977. Sementara Ahmad Mulyadi hanya menyimpan duplikatnya. Bukan cuma duplikat lukisan Sunan Kalijaga, Ahmad Mulyadi juga menyimpan beberapa peninggalan Sunan Kalijaga lain, seperti Kiai Sirikan dan Kiai Panatas. Keduanya merupakan senjata berwujud tombak yang ujungnya terbuat dari emas. Lukisan Sunan Kalijaga dipajang di sebuah ruangan dalam rumah sesepuh yang berada di Desa Kadilangu, tulis Wasif. Wasif juga bercerita jika masyarakat percaya dengan tuah lukisan. Contohnya ketika wartawan hendak mengambil foto lukisan tersebut, seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Demak yang menemaninya kala itu berulang membisikkan agar membaca bismillah. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa gambar Sunan Kalijaga yang beredar tersebut adalah hasil rekaan atau imajinasi pelukis atas tafsir dari seseorang yang berjumpa sang Sunan dalam mimpi. Benar atau tidak wajah Sunan Kalijaga seperti yang pernah dilukis tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.